Masak semur bikin gagal diet. Assalamualaikum guys. Kali ini saya mau masak semur dengan tahu guys. Saya goreng tahunya setengah matang ya. Lalu saya tumis bumbunya, bawang merah, bawang putih, jahe, pala, dan merica yang dihaluskan. Biar ada aroma-aroma sedapnya, saya tambahkan kayu manis, cengkeh, dan kembang sisir. Untuk ayam saya gunakan filet paha ayam ya guys. Saya tambahkan air asam jawa. Saya beri kecap manis dan kecap asin ya guys. Lalu saya tambahkan bumbu-bumbunya seperti garam dan penyedap rasa. Lalu saya masukkan tahunya guys. Saya kalau masak semur ayam pasti pakai tahu guys. Sepertinya lebih sedap gitu guys. Nah, di sini kita tunggu ayamnya matang dan kuah semurnya meresap ke tahunya. Nah, setelah itu saya masukkan irisan daun bawang. Nah, setelah itu kita tunggu deh sampai mateng. Dan jangan lupa koreksi rasa. Kalau sudah oke, semur kita siap disantap. Kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum guys.